Siapa yang tak kenal dengan kue kekara atau kue sarang burung khas Aceh? Kudapan ini menjadi oleh-oleh andalan ketika berwisata ataupun buah tangan saat menghadiri hajatan. Pada umumnya, kue kekara berbentuk menyerupai bulan sabit. Namun di kota Melabo, khususnya desa Langung, dibuat seperti bintang segitiga dengan berbagai ukuran. Harga yang dibanderol pun terjangkau, mulai dari Rp3.000 hingga Rp8.000 per potong. Kepada Antara, pengusaha kue kekara Ita Kumalasari menyampaikan, usaha tersebut dilakoninya selama 22 tahun terakhir. Berawal dari membantu usaha orang tua, Ita kemudian mencoba untuk mandiri. Saat ini dia mempekerjakan 4 orang karyawan yang merupakan warga sekitar dan kerabat untuk membantu memenuhi permintaan konsumen. Tahu tuh, orang-orang zaman tuh. Zaman lu orang tua udah zaman-zaman ah. Turun-temurun lah, gak tahu kenapa jadi segitiga tuh yang. Ya, berarti yang segitiga ini memang khasnya Melabo ya? Iya, khas Melabo, Nagaraya. Nagaraya segitiga juga. Daerah suak tiba ke sana baru yang bulan sabit. Oke. Ini untuk rasa sendiri dia sama juga? Bisa rasa coklat, bisa juga buat coklat ya. Dilelesi sama coklat. Perharinya permintaan konsumen untuk kue yang memiliki rasa manis ini menembus 500 potong. Namun pada peringatan hari besar Islam seperti Lebaran maupun Maulid Nabi, permintaan akan meningkat tajam, mencapai 1.000 potong. Omset yang dihasilkan juga lumayan, yaitu mencapai Rp1.000.000 per hari. Lebih mudah bentuk bintang. Bentuk segitiga bintang ini kenapa rupanya? Kalau bentuk sabit kenapa? Rasanya agak lama. Bentuk lagi biar bagus. Merupakan kebiasaan di wilayah Barat Aceh membawa buah tangan berupa kue kering saat menghadiri resepsi ataupun rumah duka. Oleh karena itu, penjualan kekara tergolong tinggi di wilayah tersebut dan masih menjadi kue primadona di kalangan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang pembeli, Leli, warga Gunung Keling. Ia membeli sejumlah kue kekara untuk dibawa melawat keluarga orang yang meninggal. Oke, ini kenapa milih kue kekara untuk dibawa ke tempat orang acara? Ada. Ini memang udah ada kan. Tradisi dari nenek-nenek kita dulu udah kayak ini. Berarti selalu seperti itu ya, Bu ya? Iya. Usaha kue kekara Ita telah memiliki hak paten serta merupakan salah satu UKM yang dibina Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindak dan UKM Kota Melabo. Usaha ini juga telah memperoleh beberapa bantuan seperti alat kerja dan pengurusan administrasi hak paten. Diketahui kue kering kekara masih menjadi salah satu usaha dagang favorit bagi warga Aceh lantaran pembuatannya yang mudah dan tidak banyak bahan yang dibutuhkan. Bahan utama yang dibutuhkan hanya tepung terigu, gula, dan minyak goreng yang diaduk dengan takaran tepat dan digoreng menggunakan teknik khusus dengan panas tinggi. Dari Kota Melabo, Provinsi Aceh, Tiffany, Kantor Berita Antara, mewartakan.